wis kuat rasa nopo. Ketibang rang mari-mari. Wis gumbel mesti sumu dhewe pancen bego ampun sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dini Ismaois. Halo pemirsa semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Gimana tadi sahurnya sampai apa pemirsa? Oke, kali ini Mbak Dini bar tangi turu bar sahur ki mau cek nguwah untuk pemirsa. Terus bar subuhan terus turu sedilu tangi awake wendeng fresh tangi turu terus mandi. Kali ini Mbak Dini apa ngeterno si Amel pemirsa. Oke. Kamarnya berantakan sekali. Kakek Ndok, kena sisiran ya. Mbak Dini apa anu pemirsa? Apa beli? Apa ya? Kado. Ini nak sing teko. Mbak Dini Mas Wawan kok umure tuaan anu kok jek 6 ya jek 27 pemirsa. Kelahiran tahun 95. Ngono ya, anggetku ki anu pemirsa golek bojo nom ngono ben kuat. Malah peok ki. Piye pemirsa? Umure Mbak Dini ki cek tuwek. Mbak Dini mbek Mas Wawan, aku kelahiran 92. Mbak Iswa umure pira, Mas? Mama umure 29 setuwek. Dek antune guang. Anake loro pemirsa. Mas Wawan ini yatim piatu pemirsa sakno jadi kali ini Mbak Dini apa numbasno kado spesial buat suami seperti apa tonton terus ya kelanjutannya Mbak Dini apa pendang budal mumpung ije isuk pemirsa budal waktu penunding tuh di toko yang buka tapi Mbak Dini langsung menggok soalnya beli ini kok yang cepu masih sana Amel sekolah kan Amel yang cepu jadi ini sekalian beli aku gak usah riwi-riwi aku ki nek tandang ki siji gawe loro gawe kenapa aku nek sekolah anakku tak sekolah nang cepu bukan karena engkek karena Mbak Dini ki tak sambi ambek dodol lha iku nek kulaan nang gone cepu pemirsa dadi nih nek sekalian rono ki nang gone Amel kuwi ngetan sithik wis bakul kulaane Mbak Dini dadi nek riwari ora sah riwari siji gawe loro gawe ambekan mapak karo kulaan langsung tak lempar COD ngono carane Mbak Dini ngono kok kadang anak mau salah mengartikan wong sekolah kok aduh men yo karena budal karo golek duit rono para ijole tuku bensin ijole nggo tuku ngono kok ana jajanan anake sisane luwih syukur-syukur nek kena tinggu blonjo ora kena yo wis disyukuri ae wong rezeki iki Gusti Allah sing ngatur dadi sing penting kita berusaha pemirsa. Wis ngono Mbak Dini apa ngeterno si Amel dan apa yang membelikan kado spesial buat Mas Wawan. Wis ngono ya, pokoke dongakno muga-muga selamat sampai tujuan. Tak koncer dhisik, Dok. Oke, guys, iki wis nyampe rumah Mbak Dini bareng ngeterno si Amel. Aku waluk ngene pemirsa. Anu Mas Wawan tak banyai timbang duwe ide. Piye ide apa pemirsa? Apa jenis tak ngomong meningkat ya pemirsa aku sepeten ngomong nak geraku sepeten terus barang mas serahkan gunan aku serah open loh bimbing ngono pemirsa yo jajal reaksi ini piye mbak di Mas Wawan karo tenan pemirsa lo yo spesial kado ulang tahun aku ngomong nek kado ini menyusul nek gerber gajian lelah sebelum gajian mbak Dini apa yang ngeprank bagaimana reaksi Mas Wawan ki wong cek ning arep apa jenenge terapi olahraga pemirsa yo. Mbak Dini tak nyeting kamera, tak kongkon minggat. Sing aduh wis ora open-open loro wis setahun rong wulan ora mari-mari jemberi wong. Ngono ya jago piye? Reaksine pemirsa minggat tenan apa ganduli Mbak Dini apa piye yo tonton video sampai akhir ya pemirsa yo. Sangun nang masih sisan kurang penak iki. Tontonnya bolong kan. Siap kita nyeting kamera pemirsa kameranya di delete no ben ora ros ben seolah-olah tenang yo. Wis pokoke tonton terus. Oke. Okay? Wis pemirsa aman yo. Kamera tak dolekno tak kerai gombal.
Setahun ujul rongwan orang sama anak-anak ya Allah ini orang ada waras-waras udah sih bakalan sopo sepeten aku sepeten jowes gak ngerti get kembali jadai kalau lagi minggir tetap perno ada dhewe. Tara. Pemirsa, kita korek kok kene. Kamerane delik to kali. Aduh. Aduh. Tak tau kok to. Sik pemirsa, dono. Tutupi kakas lorong lorong dari prenge amoi untuk kado ulang tahun di sore reso nukok nopo poki kali ini kado spesiale di kelaman minggat minggat nih omay sopo omay kini ya yo oh minggat masuk mana penangis minggat pemirsa minggat nih omay sopo omay wis kini kok masih ya wis ngan anak yatim piatu kok minggat-minggat neng di wong duwe anak. Aduh. Wonge terus terus polas ngono. Oh, ras do minggat. Eh, minggat neng di? Eh. Minggat neng di kowe? Gemer gawe. Tangane ra kena gemer gawe kok kon minggat. Sekejam itu kah Mbak Deni wonyo akeh duwe. Ora penak, lusang minggat. Oh. Pengen apa kowe? Oh. Sangone pirang atus kuwi jejal lho. Si. Kok ben? Nek disenani gayane ya menciring pemirsa. Piye? Pirang atus. Aku ape ngeprang masakan sing ekstrem-ekstrem iki ora tega pemirsa. Aku badhe diek tenan ngono wis mok ngono tok. Dang diwisi dang wis ngono. Ngoten mak diek ngono ya ya. Ngono wis purane sing akeh. Aku iso aku ngakei kado yo ngono kuwi, ra iso ngakei kado sing api-api. Sandal, sandal iso sandalen to. Nangis pemirsa. Wah, nangisan. Nek kene kene anu ya kengko. Dom. Salah nangis pemirsa di apa sini? Ditundung minggat terus minggat nengdi mas lawan ki yatim piatu nanti bapak ibu saya wae loro ulang tahun sing ke-27 jo nangis tangisi opo nyene lagi yo gembeng asan aku pindu ala sayang prakapran mas lawan tak rewangi adus keringet bintang maras tak seneng no atine bintang mari semangati pakai dek patang atas peluk gua po ngondol mau ngegereket sampai aku esok-esok tak gawe tangis pemirsa ditundung minggat ya piye le urung bar ki acarane nangis pemirsa ngono lah layo ora yo embu-embu iki masa-masa prank tenan
Minggat itu minggat nanti. Aku kikat dek bian, tukaran dek Mas Wawan gak tahu tak cincinnya. Paling cangkem dong minggat mana? Cara minggatannya jadi gulei sana. Gak tahu tak. Terus minggat, terus minggat tenan. Ya aku tahu, dia ora tahu minggat tinggatan. Minggat tu minggat nanti. Mungkin semua minggat. Yo, pokoknya nak. Ungu sapai pemirsa nak geruh. Bisa rumah tangga aku ya cuma sampai. Ngucapno kata minggat, nek dadi minggat tenan iki kan adalah prank. Yo aja sampe ingat-ingatan iki rapik somben. Tukaran yo breng 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 breng. Bar wis aja sampe tekan dindi ngono karepku. Prank minggat. Asu. Aduh, aku ngeklek ya ngrasakno. Malah kecule yo ngene ae ngono. Ngono kok. Nek wong urip kok yo aku nak maten nak tukaran mbek Mas Wawan kok yo. Nganu, aku alok yo tak puisi ngono, tapi yo bar yo wis bar atau tek. Minggat sing aduh. Nang minggat kono, minggat. Cus sampe pemirsa iki kan yo smok guyonan tak tahu ora. Jauhnya ya. Nek pundung minggat. Kita buka ya. Gak tahu. Paling nek ger muring-muring alok aku jebabrut meneng ae ngono. Sing ki yo terus mire omah. Aku mulai yapik nih paling puadu nenggono WA masuk gue ngono ya biasa ngono ki mbak Dini mulai gue yang gawe no kopi apa teh gue tak gawe no wes bar gue ngerti jak metu jak mangan wes lali apa jenis kasusnya wes hilang gak tau teh jenis ini semoga moga tuh gak no mbak Dini keluarga ini jadi harmonis malah tiga i apa jenis ujian koyok ini ki malah cara mana mendekatkan mbek sing kuwasa ya yo. Terus bareng muga-muga Mas Wawan diundang waras ning ulang tahun iki sing ke-27 wong iki jek enom pemirsa. Oh, nangis seneng. Ben gemping. Aduh, semana pemirsa yo nek klara-klarune Mbak Deni. Ya di sepuro sing akeh dan para subscriber Denis Mas terima kasih banyak sing like comment subscribe tak dongan harus kudu tambah lancar diberi kesehatan umur panjang. Duh, kadone mang mbok dono pemirsa. Nah. Dikae kado aja mbok nyek we. Ngene lah ya perjuangan. Sandalan kayak sandal pemirsa. Ya ora popo kok. Wis ngono pemirsa ya. Maes ya hanya prank semata ayo serah tenanan guyonan ngene-ngene dah ya bojoku pemirsa wis dadi semangat sing akeh bar iki ndang golek dhuwit tak tenan ning gone bengkel takon golek dhuwit pemirsa wis ngono ya cek titik lak ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.